Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama Mini Dude Official di sini. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman mengikuti video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang baru menemukan channel saya. Dan bunyikan juga notifikasinya agar teman-teman mengetahui kalau saya unggah video terbaru. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe dan dukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, ikuti video saya selengkapnya. Nah, ini sekarang saya berjalan-jalan di atau lihat-lihat di Flower Show Hong Kong 2023 yang diadakan pada Jumat tanggal 10 ya. Dan ini adalah hari Minggu teman-teman, hari Minggu ya. Jadi tanggal 12. Wah, rame banget teman-teman. Dan Flower Show ini diikuti oleh seluruh mancanegara ya. Mulai dari Hong Kong sendiri, Indonesia, Pakistan, Cina, Filipina, Jepang, Korea, pokoknya seluruh dunia ada di sini. Dan alhamdulillah ini Indonesia dapat juara lagi teman-teman ya. Tapi maaf, ini aku enggak video di standnya Indonesia karena saking banyaknya mbak-mbak yang foto di sana, jadi enggak bisa ngambil gambarnya ya teman-teman. Ya pokoknya sekilas aja untuk Indonesia ya. Tapi benar-benar Indonesia ini membanggakan banget ya, karena stannya ditunggui ya, maksudnya di ada penjaganya gitu loh teman-teman ya. Enggak seperti lainnya, kalau lainnya ya dibiarkan gitu aja ya, yang nama dipamerkan ya gitu aja. Cuman kalau di Indonesia benar-benar salut ya untuk perwakilan yang dari Indonesia yang menjaga stannya. Beliau tetap standby di situ, memperkenalkan bahwa ini loh Indonesia, dan Indonesia itu beragam-ragam pulau, beragam-ragam suku bangsa, tapi tetap satu. Dan kemarin itu diwakili dari Batak ya, dari Sumatera ya, dari Sumatera. Jadi dari daerah Sumatera ya kemarin itu. Jadi yang tahun lalu dari daerah mana, sekarang daerah mana gitu ya. Jadi enggak khusus satu daerah aja yang diperkenalkan, yang dari Indonesia ya. Ini rame banget pas hari Minggu. Jadi campur orang Hong Kong, orang Arab, orang mana, pokoknya yang ada di Hong Kong semuanya mengunjungi. Oke teman-teman, ikuti video saya sampai selesai.